suatu ketika saya ngisi pengajian di sebuah tempat. Sudah lama gitu. Saya disambut begini, kayak saya kayak orang enggak bisa jalan, kayak mau diangkat gitu. Baik. Kemudian setelah itu di belakang panggung rumahnya. Agak jauh begitu. Makanya kita biasa kalau sudah acara, kalau sudah kedatangan, ayo segera dimulai acaranya. Tiba-tiba panitia dan orang di rumah itu ngomong, "Buya, nunggu kiainya." "Kiai mana? Kiai di sini." Alhamdulillah. Saya paling bangga kalau satu kampung masih menghormati kiainya. Setelah itu, tidak lambunan saya melihat makan ada kacang rebus di hadapan saya, saya makan. Jangan ngirim barang kacang rebus, nanti gak usah ngirim kacang rebus. Gara-gara saya senang kacang rebus, kirim kacang rebus, saya bisa sakit perut nanti makan kacang rebus. Akhirnya saya ambil camil begitu, tiba-tiba kok tim mau Buya naik ke panggung, Buya. "Mana ustadnya?" "Itu tadi ustadnya." Subhanallah, ustadnya datang. Tidak disambut, tidak dikenalkan ke kita, tidak ini langsung saya nama pun. Ceramah saya berubah. "Tidak akan beruntung kalian semua para jamaah jika bisa menghormati ustadz yang ketemunya seumur hidup sekali. Tapi ustadz yang setiap hari repot denganmu tidak kau hormati, gak akan bisa selamat. Bapakmu mati, siapa yang ngurusi? Bukan saya. Yang ngurusi dia. Ibumu sakit, yang ngurusi dia. Tapi kenapa kau tidak hormati dia? Gak akan beruntung umat semacam itu." Ini selera kayaknya. Gak tahu mungkin karena Bu Yahya kelihatan di TV atau di mana, di YouTube. Nang lihat di YouTube mungkin. Itu editan itu. Nah, jadi jangan kagum dengan orang yang ini tapi gak menghormati kiai kampungnya. Sengsara itu. Yang ngajari wudhu bukan saya kan. Siapa yang ngajari sholat? Ibu-ibu tanya. Saya ngajari sholat Anda. Wudhu Anda bukan. Kiai kampung itu istimewa. Wali tersembunyi itu. Cuman lihat cara menghormati kita. Sudah enggak. Kalau sudah kiai ustadz yang katanya, "Wah, Masya Allah." Tapi kiai kampung kadang-kadang ngasih amplop itu. Na'udzubillah. Kalau kiai kampung dikurangi. Kalau kiai masyhur sudah, kiai masyhur sudah banyak duit, tak usah dikasih duit. Paham? Kalau kiai masyhur sudah banyak duit, kayaknya tak usah dikasih duit. Itu yang di kampung-kampung itu loh. Subhanallah, di kampung dihargai enggak. Makanya kenapa saya ngomongin itu yang merusak iman itu kekaguman kita kepada seorang tokoh ini sudah berubah. Wali-wali itu tersembunyi kebanyakan bukan masyhur. Kamin masyhurin berkatin mastur. Orang masyhur itu bisa besar gara-gara orang yang tersembunyi. Kembali ke kiai kampung Anda. Makanya kalau punya pengajian jangan tren. "Ah, majelis sudah telah dihadiri ustadz ini yang pernah kelihatan di Rembulan. Pernah kelihatan di ini." Apa itu? Ustadz kampung, kalau ternyata jamaah Anda bisa hormat dengan kiai kampungnya, Anda sukses membawa jamaah. Makanya ada jamaah kesini datang punya itu karena di TV Bandung atau bagaimana ini. Awas, hati-hati ini. Jangan salah niat ini. Niatnya kalau ini bermasalah, maka beri tata niat. Kalau karena Allah, ajib. Nggak tahu ini ada hubungannya enggak dengan ini Bandung. Ini rombongan dari Bandung, enggak salah ya? Rombongan Bandung, ini kebetulan yang tanya orang Bandung. Saya kasih sekali ini. Karena saya cinta Anda. Jangan sampai datang ke sini niat Anda salah. Karena mungkin di sana di beberapa, "Wow, Buya, wah, ini niatnya benar." Banyak orang tersembunyi di kampung Anda, orang istimewa. Masyhur di ahli.